Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Hasna Teknik. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah tutorial ya. Cara merawat mesin tanpa harus membongkar karburator ya. Ini ada di depan saya ada mesin Honda WB30 T made in Thailand ya, dengan mesin penggeraknya Honda GX160 made in Thailand. Ini mesin katanya yang punya ini tidak bisa hidup, padahal kelihatan ini mesinnya udah puluhan tahun, katanya yang punyanya ini udah beli di tahun 2011, berarti udah 10 tahun lebih ya, ini udah puluhan tahun keadaannya seperti ini. Dan kali ini saya akan memberikan tip-tip cara perawatannya supaya mesinnya bisa awet puluhan tahun seperti ini ya teman-teman pertama kita akan bongkar di bagian filter udaranya ya seperti ini dan pada bagian busi maaf pemongkarannya saya tidak videokan karena saya memegang kamera sendiri ya teman-teman dan businya pun ini udah hitam seperti ini nih businya ini udah mati karena udah lama nggak dipakai dan busa pada filter udaranya udah kropos sampai-sampai disentuh dengan tangan ini pada hancur ya teman-teman seperti ini ini udah lama banget karena bisa filter udaranya udah bulan tahun jadi udah seperti ini teman-teman ini udah keropos ya busanya udah seperti ini jadi ini udah nggak layak pakai untuk busi dan busanya dan untuk pada Rikusator sendiri ini mungkin pirnya di satu udah lemah dan talinya ini uh, terlalu pendek maka nanti akan diganti tali dan pirnya pada saternya ya teman-teman pir -teman, dalam sini ini udah lemah jadi nggak mau kembali kalau ditarik ya teman-teman dan alat alat yang disiapkan saya sudah menyiapkan ini oli mesin busi pir pada untuk starter dan juga busa filter udara ini yang akan kita ganti nantinya, teman-teman ini perlu diperhatikan ya. Ini sering sekali terjadi kerusakan di bagian ini, dan caranya untuk membersihkan karburator ini tanpa harus melepas karburator di tempatnya seperti apa. Nanti ini saya akan memberikan caranya ya, teman-teman. Yang pertama, kita harus lepas baut pada bagian tap atau bagian bawah di karburator ya, teman-teman. Dan yang kedua kita bisa cek di bagian ininya juga nanti untuk oh, v nya seperti apa nanti teman-teman jadi -teman bisa lihat setelah yang berubah atau tidak ya teman-teman. Yang pertama kita akan langsung saja nih saya sudah lepas pada bagian ini tabungnya di karburator lepas baut tabnya yang di bawah ini seperti ini. ini ternyata berkarat ya karena mungkin ini udah lama nggak dipakai jadi seperti ini dan ini harus dibersihkan setelah ini dilepas dan dibersihkan kita cek pada bagian sininya bagian bawah karburatornya apakah bensinnya ngalirnya lancar atau tidak kalau lancar seperti ini berarti karburatornya tidak ada masalah ya teman-teman tinggal bersihkan di tabungnya saja dan setelah dilepas tutup OHV nya seperti ini ternyata ini olinya udah berwarna putih seperti ini ini mungkin udah campur dengan air ataupun olinya udah terlalu lama ya teman-teman jadinya seperti ini tidak diganti ini harus diganti juga untuk olinya dan untuk cara ngeliatnya sendiri masih bagus ini tinggal dibersihkan saja ya teman-teman untuk bagian cara ngeliat ini dibersihkan sama kuas ya dan setelah ini tabungnya dibersihkan seperti ini kita tinggal langsung pasang lagi kepada bagian karburatornya seperti ini ya teman-teman pasang lagi ininya kencangkan baut yang ada di bawah ini baut sepuluhnya yang tadi kita lepas baut tapnya tuh kencangkan kembali setelah kencang seperti ini teman-teman jangan lupa cek dulu ya apakah bocor atau tidak cara ngeceknya gimana ini dia cara ngeceknya kita buka kran bensin ke depan seperti ini ya kran bensinnya dibuka seperti ini ya seperti ini supaya bensinnya ngalir ke dalam karburatornya kalau kran bensin udah dibuka seperti ini teman-teman bisa cek ya ini cuk sini nggak masalah di bagian sini atau depan nggak masalah yang penting kran bensinnya harus dibuka teman-teman seperti ini telah terbuka kran seperti ini teman-teman cek pada karburatornya apakah bocor atau tidak kalau rapat seperti ini nggak bocor berarti teman-teman itu sudah benar ya untuk pemasangannya sendiri jadi antara tutupnya dan karnya itu depas pas ya enggak ada celah ataupun rongga dan setelah itu kita tinggal pasangkan lagi tutup OHV-nya atau tutup klepnya di bagian tempatnya ini. ini cukup mudah ya untuk memasang ini dan setelah jadi seperti ini teman-teman tinggal memasang businya ya masang busi ini cukup mudah ini busi yang lama dan busi yang baru dan saya akan memasangnya ini busi yang barunya ke tempatnya untuk penggantian busi itu sangat mudah ya teman-teman semuanya mungkin bisa ya tinggal yang penting ada kunci businya pasti bisa memasang atau mengganti businya dan yang selanjutnya yaitu pada bagian filter udaranya busanya ini busanya ini udah tidak layak pakai udah seperti ini ya jadi kita akan ganti dengan yang baru untuk pergantian busa seperti seperti ini pun juga semua teman-teman mungkin bisa melakukannya sendiri karena cukup mudah tinggal melepas ya tutup filter udaranya seperti ini lalu ganti busanya dengan busa yang baru ini hal yang sangat mudah dilakukan ya jadi perawatannya ini harus diperhatikan busi dan busa pada filter udaranya setelah semua terlaki seperti ini tinggal pergantian oli dan pergantian pir pada requestator ya untuk pergantian oli saya sudah memberikan videonya dan Pir menggantian pir pada regulator ini nanti saya akan bikinin videonya ya teman-teman jadi nggak akan di video ya dan setelah jadi semuanya hasilnya seperti ini ya lumayan cukup bagus ya ini udah diganti birnya ini talinya udah diganti dan dibersihkan juga ya di kuas ini udah cukup oke okay. masih kelihatan mesinnya cukup bagus dan kita akan langsung aja tes seperti apa hasilnya ya untuk mesin yang udah diperbaiki ini. Seperti itulah tadi, teman-teman. Hasilnya ya, suaranya masih cukup halus, ya. Dan sedotannya ini pun masih sangat kuat, teman-teman. Ini sedotannya masih sangat bagus, ya. Dan ini layak sekali, masih bisa dipakai untuk puluhan tahun lagi. Dan itulah beberapa tip untuk merawat mesin penggerak di pompa air ataupun mesin penggerak lainnya yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah oli, jangan sampai lupa untuk pergantian olinya businya juga harus diganti walaupun udah masih hidup pun harus kalau udah satu tahun lah maksimal tuh harus diganti businya dan lalu cek pada bagian filter udaranya atau busanya itu kalau udah rapat atau udah nggak bagus seperti tadi harus diganti juga dan yang berikutnya yaitu pada request starter itu sering sekali mengalami patah ataupun talinya putus ya teman-teman atau pirnya lemah itu juga menggantinya cukup mudah nanti saya akan berikan video tutorial cara menggantinya ya teman-teman terima kasih semoga video ini bermanfaat jangan lupa untuk like share komen dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh